Alright, hello nih guys, nominasan, welcome back to Nobrian Zawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan recording untuk event challenge battle. Let's go. Ini adalah event di mana kalian bisa mendapatkan Chrono Crystal ya. Kita baca-baca dulu lah eventnya kayak gimana, coy. Dan ini bisa dilakukan sekali sehari ya, btw. Oke. Ini dia, kalian bisa koleksi medal. Dan bisa dapat 500 Chrono Crystal. Let's go. King Kai X anu apa? Anu apa ini namanya? Sleeve background. Multi Z power, scream difficulty dan ini dia karakter-karakter battle bonus karakter. Oh, ini ada drop medal khusus. Ah, not bad, not bad. Ya. Yeah. Kalian nggak perlu gacha karena ini dua karakter ini agak kecuali untuk Yamcha. Yamcha very strong by the way. Guna ya. Untuk misi jangan lupa ya, misi di sini cukup penting. Mana sih? Ini apa, Cok? Odelis Malki. Ampang itu. Ini dia challenge battle ya. Dimainkan hingga 25 kali minimal. Ah, easy lah ya. Yang penting kalian main 3 hari main aja selesai itu. Oke, kita akan challenge battle ini. Mungkin agak panjang sih, karena ada banyak. Scream cukup sekali dimainkan, tapi yang battle-battle ini yang penting ya. Oke, kita lawan Saibaman. Kita akan bikin timnya terlebih dahulu. Karena gampang sih, kalian tinggal pakai battle bonus dan juga battle bonus karakter gini. Very easy btw. Piccolo kan dapat equipment khusus ya btw. Mungkin bukan tahun minggu depan. Kita pakai ya. Kita pakai Zenkai Goku, Vegeta, dan mungkin yang bagus yang lain adalah Piccolo sih sebenarnya. Tapi agak obsolete ya. Vegeta udah aku push belum? Udah ya. Kayaknya belum aku showcase malah. Sebenarnya ini semua lumayan ya. Kita giniin aja cuy. Karakter yang lain bisa memberikan drop lebih ya di sini ya. Kita pakai Z ability yang cukup gede kalau gitu. Yep, gini aja. Equipment ya, kalau bisa yang terbaik ya. Terus kita pakai apa lagi? Kita equipment ku kurang bagus-bagus ya. Menyedihkan sebenarnya, tapi ya it is what it is sih. Yoi. Oke, kita mainkan di sini. Oh, full equipment kita coy, that's not good. Oh ya, btw untuk Tuhan ini, semoga untuk karakter ini setelah berubah tetap ada regeneration ya. Tapi nggak ada cuy. Jalan emang. Aneh emang. Aikuan aja tetap ada sayangnya cuy. Tetap ada sayangnya. Sebelumnya emang ada sayangnya. Lawan kita adalah Saibaman di situ, jadi harus hati-hati. Ini agak panjang sih, jujur. Nanti uploadnya ya lihat aja lah. Kita zo. Jadi untuk karakter ini saya belum upgrade ya. Terima kasih.
楽しませてくれよ。 Enggak punya penis. Bebesita. Kurai. Ini sulit sih, coy. Sulit sih bisa dibilang. Tuh waktu ini nyelesain, coy. Kita kill lah pas satu. Double Sunday. Keren sih. Mantap. Nice damage bro, what the hell. Keratits pemburu Saibaman ya. Mungkin kalau Keratits sendiri lawan Saibaman, menang Saibaman ya. Kurae. Oke, kita cut di sini. Oh, jangan ding, jangan di-cut. Nanti loadingnya aja yang di-cut. Biar mempersingkat apa namanya konten lah ya. Ini dia dropnya ya. Very good. Oke. Ini battle kedua ya. Saya pakai tim yang berbeda. Sekarang bawa siapa namanya? Pak Kuhan. Anjir, di lock tuh. Mengapa saya bagohan? Karena ada Yamcha sih. Dia cepat menang, cuy. Hai, Piccolo-san. Asih. Nice. Nice. Kena Yatsu Dane. No. Wow, Raditz versus Yamcha ini. Gila kasih. Oke. Okay. Lanjut di sini. Kuririn, oke. Okay. Kuririn-chan. Kita lanjut. Kita bisa bending kamehameha di sini, cuy. Yo. Terus kamehameha biasa. Aku set step anjir. Oke. Nasa kinayatsu da ne. Yes, sir. Oroka monome. Yes, sir. Mantap, Raditz, coy. Karakter ini memberikan death buff ya, btw. Ya, mencaya. Kita kena auto lock di sini, cuy. No sweet thing, bro. Damn it. Tapi santai. Tang tipe kita, coy. Gambarnya bagus, anjir, Raditz, coy. Very good. Oke. Okay, kita selesai battle 2. Dan kita lanjut lagi untuk battle 3 ya. Oke, okay, lanjut. Maksudnya napa in the gang. Oke,
Oke. Urai. Mantap. Aku misplay. Anjay, damage-nya gede pacok. Ini kita bisa bawa Piccolo sih sebenarnya. Elef Piccolo. Karena kita nggak dapat elef sama sekali kan. Nice. Oke. Drop coy. Maaf. Oke, Kakarot tuh. Yes, sir. Karakter ini karakter revive gitu ya. Nah, sekali Vegeta ini nggak ada overtake ya. Maklum karakter lawas ya. Karakter premium itu semua ada overtake-nya ya. Ore wa uchuu ichi da. Hame-hame. Oke. Lanjut. Hey, nice drop. Kita lanjut lagi di battle selanjutnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Keliru. Nasakenai yatsu da ne. Tanoshimasete kure yo. Track damage-nya lebih tinggi ya ini. Ini Raditz Anila. Gambarnya bagus punya aku coy. Warnanya lebih pink. Raditz musuh itu terlalu terlalu coklat. Ini rising keras sih. Rugi kalau nggak rising keras. Lamaan anjir. Nice bro. No, nggak mati dong. Asik. Kakarot. Yes, sir.
Ya, strike lebih gede damage-nya, cuy. Kuat ini, cuy. Atit. Apa bagi? Alah. Ah. Doria. Tetap lanjut combo. Raditz Shan. Asik. Harusnya drop itu. No. Misplay. Misplay. Makin lama makin sulit, anjir. Sulit makin random ya. Damn. Itu comeback mekanik sih. Harusnya, harusnya comeback mekanik sih. No. Biasa. No. Yes, nutring strike anjir. Sulit juga anjir. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut sih, Mas. Oh ya, aku belum cut ya. Oke, lanjut di sini. Ini keberapa ya, lupa. Kali ini saya bawa Sansaga Piccolo ya. Atau speed level 2 ya, by the way. Damn, blastnya kelok anjir. Ternyata itu yang bikin repot dari melawan Goku ini ya. Anjay. Sakit banget, cok. Ayo kata. Kok enggak dikombo, combo mati ya, cuy. Damn, lock hand-nya cukup merepotkan. Annoying kali anjir. Untung enggak ganti ke Gohan ya. Kan bisa revive tuh Gohan. Untuk damage sendiri kecil ya. Raya gare. Makan ku sapu. Makan ku sapu.
The best tetap raja ya. Mohon Raditz. Damn. Suara Kakaroto ya. Kita nge-heal dulu. Yosa. Makanku sapu. Nice. Makanku sapu. Mantap Piccolo cok. Ratain satu tim anjir. Revive. Bagus sih. Anjir, damage-nya besar banget. Tadi ngamuk anjir. Ngamuk anjir. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini ternyata tinggal battle scream ya. Ini sulit sih, dan ini belum atau nggak usah kamu selesaiin juga oke sih sebenarnya. Damage 200%, base health up 100%. Oke. Musuh kita cukup wadidaw-wadidaw ya, kita play aja. Terakhir ya ini sebelum kita end ya. Kita pakainya adalah Goku pasti. Ini pasti kita nggak bawa purple ya. Mungkinan musuh punya kemampuan untuk nambah nyawa sih. Raditz is the best sih. Terbaik di sini Raditz sih, karakterku yang paling baru. Raditz sama Vegeta, tapi Vegeta nggak usah lah ya. Karena Vegeta sendiri ada endurance itu kita udah pakai Gohan Piccolo, jadi nggak usah. Oke. Okay. Yoi. Dia punya double nyawa, coy. Sulit ini. Jadi kita harus bergantung dengan Raditz. Damage-nya kurang anjir. Kaioken. Oke, okay, let's go. Dibun mo pawau Shinjiro Gohan. Kita sekiranya kill dulu si Goku dulu ya. Nice damage. Kita coba untuk kill langsung ya. Semoga nggak ganti karakter guys. Yoi. Ganti ke Vegeta damage-nya nggak ada ya. Nice too. Wah ini sakit ini. Oke. Oke. Oke.
Let's go, Gohan Chan. Ini Gohan ini juga blast tipe ya. Makin cepat kita kill Kaioken Goku makin bagus ya. Gak mati sih. Yoi. Wah, nyawanya habis anjir. Yose. I'm not that hard ternyata. Tidak terlalu sulit ternyata ya. Tanoshimasete kure yo. Nice, satu kill. Gathering strike. Yurukai. Ada sih. Gak ding. Ini seharusnya sih Yajirobe dapat Denkai sih. Menurutku Yajirobe ini bagus sih. Ini dia green card juga. Yes, mid range strike very good. Loh, oh endurance kah? No, dia punya endurance, saya lupa. Mati dong, ngasih. Oke, okay. Kita harus stalling. Wah, karakter terkuat kita mati coy. Adit. Seguhan. Hai, Piccolo-san. Oke, ini drop ya. Anjay. Menang sih kita harusnya. Kita masih punya revive sekali. Dan ini scream ya, kalian bisa tantang kapanpun juga. No, kita bisa revive menjadi Piccolo-san. Kita nggak ada blast ya ini. Gak usah. No, no. Menang harusnya. Sah. Oke. Harusnya menang sih kita. Challenge-nya apa sih? Main bersama 3 Saiyan Saga. Challenge sulit ini, cuk. Mungkin untuk difficulty yang ini kita akan cut dulu ya. Kita akan bikin khusus untuk Saiyan Saga ini, sekiranya doable, tapi untuk yang nggak doable itu yang ini sih. Ini challenge ini kita bisa ya, kita selesain lah ya. Jadi itu, thank you for watching minasan. Aku juga live stream juga kita akhiri. Thank you for watching. See you to the next one. Watanabe.